Tahukah kalian tentang Masjid Raya Syekh Zayed Solo? Masjid yang menjadi simbol persahabatan Indonesia UEA ini merupakan hibah dari putra mahkota UEA, Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Luas masjid dilansir dari tribunnews.com, Senin 14 November 2022, Masjid Raya Syekh Zayed dibangun di atas lahan dengan luas sekitar 3 hektar. Bangunan utamanya memiliki luas mencapai 8.000 meter, sehingga masjid ini mampu menampung sekitar 10.000 orang jemaah. Pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo menelan biaya hingga sekitar 300 miliar yang semuanya ditanggung oleh pemerintah UEA. Sedangkan proses pembangunan dimulai pada 6 Maret 2021, sehingga butuh waktu selama 1 tahun 8 bulan hingga masjid tersebut diresmikan. Untuk menunjang berbagai kegiatan di Masjid Syekh Zayed, sejumlah fasilitas pun disediakan, termasuk Islamic Center yang dapat menjadi pusat pendidikan agama Islam. Di dalam Islamic Center itu nantinya terdapat Taman Pendidikan Al-Quran, TPA, tempat tafsir Al-Quran, madrasah, dan tempat pengembangan ekonomi syariah yang menjual produk-produk halal market. Selain itu, masjid ini juga menyediakan perpustakaan dan ruang nara utama atau Very Important Person, VIP.